sudah pun mari dah. Bila benar benar mari, wazahaqal batin, maka benda batin akan hilang dengan sendiri. Tapi kalau sekiranya benda batin dia lebih besar, lebih mengamuk, maka benda al-haq ataupun kebenaran kadang-kadang jadi kecil, walaupun benda benar tu duduk hidup lagi. Tapi dengan sebab benda batil, mungkar, maksiat, deraka tu jadi banyak. Inilah dasar Islam, kena wujud di benar-benar tu mengatasi, maknanya aucana kebatilan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Ayat 18 sampai 22 surah Al-Anbiya. Hubungnya dengan tauhid belaka ni. Hubungnya dengan akidah pegangnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya, dan malaikat-malaikat selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tanya manusia yang berpegang dengan benda-benda selain daripada Allah, maknanya bersyirik daripada Allah, syirik duk pegang selain daripada Allah, adakah mereka, adakah benda-benda tu boleh menolong, boleh memberi bantuan kepada manusia hendak pegang dengan benda syirik? Ini kupah dengan secara mudah-mudah yang apa yang ada di dalam 45 ayat ni. Allah firman di dalam ayat 18 ni, bahkan kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah. Hak ni menjadi dasar utama sekali, iaitunya kebenaran mesti kena helok hamak kebatilan. Supaya dengan satu ayat, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, katakanlah hai Muhammad, kebenaran sudah pun mari dah. Bila benar benar mari, wa zahaqal batil, maka benar batil akan hilang dengan sendiri. Tapi kalau sekiranya benar batil dia lebih besar, lebih mengamuk, maka benda al-haq ataupun kebenaran kadang-kadang jadi kecil, walaupun benda-benda tu duduk hidup lagi. Tapi dengan sebab benda batil, mungkar, maksiat, deraka tu jadi banyak. Inilah dasar Islam, kena wujud benda-benda tu mengatasi, maknanya aucana kebatilan. Apa kita nak buat macam mana? Hak ni lah kena pakat sebar, kena pakat royak. Ha, kena siapa, siapa pandai bahagia mana-mana, tolong-tolong royak misuan. Dalam ha, nak menegak kebenaran di atas muka bumi. Tak mesti katanya semua kena jadi ustaz belaka. Ha, tak mesti kena jadi acan belaka, nak ucakan belaka. Nak sebar agama tak mesti katanya kena ngaji sampai ke habis priyatri, priyato, priyaik, boleh tamneng tu, tamneng tak, tak mesti. Asal kau ada jiwa, jiwa bersih, lepas tu duduk di atas jalan benar serta dengan ada ilmu yang sahih, insya Allah boleh
Setengah-setengah orang dia berasa katanya, eh aku ngaji sikit ni. Nak sebar lagu mana agama. Tak, tak mesti. Di ngaji tinggi, ngaji rendah tu hak tu, alhamdulillah molek baru ngaji tinggi. Kita nak benar orang-orang pakat ngaji tinggi belaka, berilmu belaka. Tapi dalam hak sebar agama ni tak mesti katanya kena ngaji tinggi barulah nak boleh jadi ustaz, boleh jadi jadi tok guru. Umumnya lagu tu lah. Tapi naknya sebar kepada sebar benar kepada orang. Royak kepada orang, royak, 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 royak. Alhamdulillah tak jatuh jihad dah. Orang khijau saya misal benda. Orang khijau sapu-sapu. Tapi bos maya dia jadi tok imam dia tazkirah. Dia tulis siapa ajari Allah kepada orang, tapi khijau dia sapu-sapu ya, ke tepi-tepi jalan. Tak jatuh jihad walaupun sikit. Hak tu kacau mata manusia dak tok katanya. Oh nampak hina hijau sapu-sapu. Padahal semua manusia ni adalah pakat tupai menupai belaka. Mung tupai aku, aku tupai mung. Ha tu gitu. Orang nyapu sapu tera ya tak tak sapu boleh 2 hari. Sapu noh. Dalam kedai dalam apa penuh sapu. Kalau dia puak dia berhenti. Orang menani, orang jual tera ya tak ya, ya apa? Ya tak 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 jual boleh 3 4 hari. Peraturan lalu. Tapi orang yang ngajar, tak ngajar 2 hari tak apa. Tak ngajar seminggu tak apa. Tapi dah lama-lama, orang puas juga. Eh, tak ada ilmu, eh. Ha, tu nak ayat katanya, pakat-pakat tupai pergi mari. Lepas tu, semua pun jadi cari diaukan. Iaitunya nak kepada kebenaran. Nak kepada al-haq. Menegak di atas muka bumi. Alhamdulillah, inilah yang Tuhan rakyat katanya, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Gapo tu? Saya baca sekali lagi dah. Bahkan kami, iaitu nya Allah ni, sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah. Sebab Tuhan rakyat semua dalam Quran ni adalah hak benar belaka. Hak molek belaka. Tak ada walaupun besar pun Tuhan buat lok-lok-lok-lok untuk nak jadi ajak kok. Kok benda tak molek. Tak ada. Kelola-kelola pun tak ada dalam Quran. Semua benda hok molek belakang. Setengah. Jangan nak faham katanya. Eh tu hayat ni, hayat ni tak pakar apa. Tak, 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 tak ada. Ya pakar belakang, berpedah belakang. Cuma duduk di siapa pandai, siapa tak pandai nak ambil ayat tu nak getok. Di tempat mananya nak paset. Lagu mana nak reti pasal mana tu hak tu duduk di orang tu sendiri. Sebab itulah kita kena berasa mujur ulama-ulama yang daripada zaman sahabat Nabi lagi dikira sebagai ulama sampai ke hari ni. Mari duk atur, mari duk royak, mari duk suluh nak jadi ceraknya isi kandungan agama yang ada di dalam Quran, ada di dalam hadis-hadis Nabi ni. Alhamdulillah kena berasa mujur kita ada ulama. Sama ada ulama tepat te ataupun ulama yang geligo-geligo pada zaman dahulu rahimahumullah taala. Alhamdulillah Allah taala lah wi pahala yang tidak terputus-putus, tak putus-putus wi kepada ulama dalam hal menyebar agama. Siyamalah siyamalah nam nulih lagi ngak kecek lagi royak lagi gotu gani lagi. Alhamdulillah. Nah lalu ia menghancurkannya. Allah taala menghancurkan kebatilan. Maka dengan serta merta hilang lenyaplah ia. Dia. Habis. Orang siapa panggil malai. Nah, benar-benar orang tak molek, ia akan hancur habis. Lenyap habis. Tapi ingat molek. Benar tak molek, benar batil, benar salah. Kalau dia mengamuk. Ia khobsa, khobsa, khobsa. Kadang-kadang orang yang ada ilmu yang tak boleh nak kuap. Kum diri dia sendiri pun. Tukrop ngam. Duduk dalam kebatilan. Sebab tu, minta maaf ni dah. Setengah-setengah orang jadi nak wicakan, jadi puruk. Ngaji tinggi. Tapi dia hati tak bersih, otak tak bersih. Dia puapan dengan benda-benda haram. Walaupun dia reti, dia pandai. Dia royak ke tu, royak ke ni. Tapi, dia puapan dengan benda haram. Duduk dalam haram. Sebab tu orang-orang dia makan risuah. Minta maaf dah. Orang tamnai tinggi-tinggi belakang tu. Ngaji belakang tu. Sinbon. Makan suai, gotu goni, gotu goni. Masya Allah. Kalau list tengok.
Saya tengok dalam berita belakang, kita pun tengok dalam berita. Terang tengok. Gotu goni yatu goni kong tu, huak ning kumpulan tu, yatu dia ning penuh. Makai suai belakang. Makai simbol belakang. Masya-Allah. Orang bayar pun bayar juga. Ha. Lepas tu termasuk kadang-kadang hok ni bosenya puru dalam agama sendiri duk buat benda tak molek. Kita ambil agama lain sebagai bot rian. Cuba kita perhati. Kadang-kadang minta maaf ni dak. Setengah-setengah wat siapa kacau awat sendiri, look wat sendiri yang septic belaka. Cawa awat sendiri duk minum arak. Cawa awat sendiri tino masuk duk main dengan dia malam-malam. Pas cawa awat tu jalan dah tu. Ketua wat. Banding dalam Islam tok guru, baba, tok imam dah. Tok imam duk gomo sendiri. Pas makmum kau teruk lagi. Ha tu dalam agama lain kalau kita tengok. InsyaAllah dalam Islam kita ni InsyaAllah tak ada. Tapi bolehnya dia ada yang kita tak tahu. Aninlah. Kita bosannya orang apabila dia reti, dia pandai, dia berasa katanya dia ukar masalah boleh, dia pandai, dia atur sendiri kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Benda haram kadang-kadang dia makan. Bukan makan arak saja. Duit-duit puapan gotu, puapan gotu, masya-Allah banyak. Siapa kot setengah-setengah negara tok qadi sendiri san hak tertinggi sekali hak nak hukum orang hak agama pun masya-Allah makan duit juga. Apa tak kita nak pergi royak gapo lagi lain pada tu. Inilah kita kena jadi bersih semua jiwa kita. Ingat semua katanya Allah Taala panggil kita seru kita nak jadi molek, nak jadi berjuruh, nak jadi duduk di atas kebenaran. Dan tetaplah kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan terhadap kami. So ayat ni masya Allah banyak yang Tuhan royak. Binasa tetap akan naik atas kepala orang yang duduk pasang tak kena. Lepas tu orang syirik utama sekali. Duk sifatkan Allah Ta'ala dengan gotu, dengan goni. Sebab tu dasar akidah kita orang Islam ni Allah Ta'ala so. Ambil kul huwallah. Siapa baca kul huwallah betul dan reti makna dia, insya-Allah orang tu tak syirik. Tapi kalau sekiranya baca saja tapi tak reti isi kandungan kul huwallah. Glowing walaupun tu ada semaya tapi dia ada syirik. Nampak katanya dia duk ngaji, kadang-kadang dia sendiri duk sebar kepada orang tapi dia sendiri tak kena. Sebab apa tu? Tak meliputi semua dalam hal sifat Allah, af'al Allah, asma' wa sifat Allah Ta'ala. Ini kena jadi kemah. Gitu. Allah sah. Allah lah tepat tupai. Allah tak beranak dan tidak diperanakkan dan semua tiap-tiap kala tak ada standing, tak ada sama dan Allah Ta'ala tak sama. Semua benda lain pun tak sama dengan Allah. Kita dasar Islam ni tidak berpegang Allah Ta'ala serupa dengan makhluk dan makhluk tak serupa dengan Allah Ta'ala. Lagi tu. Kita nak pergi pegang gambar dalam otak kita Tuhan ada tangan, ada kepala, ada kaki. Dosa besar dan tak kena akidah kita. Ingat molek tu. Tuhan tidak berjiring, tidak berjising. Tak ada panjir, tak ada pandok, tak boleh belah bagi. Tak boleh, tak ada. Nak pergi, nak pergi isih. Dengan pisah peh. Bukan Allah tu. Sebab tu kita serah zat Allah Ta'ala kepada Allah. Serah kepada Allah. Ya royak macam mana dalam Quran? Siapa nak pergi takwil, tak takwil? Kita serah kepada Allah. Lagu tu. Sifat Allah Ta'ala ya royak kata lagu tu, lagu ni. Serah kepada Allah. Walaupun adanya penggunaan bahasa seperti saya nisa mudah-mudahan wasna'il fulka bi ayunina membuatlah perahu kapal henu dengan mata-mata kami. Ni terjemuh dia panggil topoh lalu dah membuatlah henu kapal yang kamu sedang duk buat tu apa dengan mata-mata kami. Pas kita nak faham lagu mana serah kepada Allah. Walaupun makna dia
tak care lah mata Allah Ta'ala nak pergi suluh pehenuh membuat kapal lagu ni bukan maksud lagu tu supaya kita royak wa putuh tu lah bukan lemu putuh apa istilah lemu putuh tak ada orang royak katanya lemu putuh dua lemu putuh hari ni orang pehen lagu mana Melayu kita pun ada balarah bermaknanya jerak dia tali dia tu putuh lemu tak tahu gimana dia panggil lemu putuh sebab tu semua yang ada di dalam Quran ni kalau boleh kita serah kepada Allah tapi tak salah kalau sekiranya kita nak tahu maksud yang adanya sebagai balaghah yang ada di dalam Quran. Saya misal asal lagi masa nak habis dah. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Dalam surah Yusuf. Was'alil qaryah. Apa ni? Was'alil qaryah. Tanyalah kampung. Kampung ni siapa? Tanyalah kampung. Supaya orang-orang kece, kita tanya dia, kita tanya ampa. Tanya apa nama ampa. Maknanya kita tanyalah orang hendak kerja di ampa tu. Was'alil qaryah, tanyalah kampung. Bermaknanya kita tanyalah ahli kampung, orang hendak duduk dalam kampung tu. Ha gitu maksudnya. Panjang sikit dah saya duk royak. Nak royak katanya kita jangan mensifatkan Allah Ta'ala dengan benda-benda yang tashbih duk jadi Allah Ta'ala tu supaya toko kaki dia Allah panjang, tangan dia pun ada. Nabi royak di dalam hadis sendiri pun lagu tu. Sahabat Nabi pun dia tak ada tanya. Saya misal sebagai akhir ni lah. Nabi katanya tiap-tiap hati manusia ni baina asabi'ir rahman baina asbu'ain min asabi'ir rahman hati manusia duduk di antara dua jari daripada jari-jari Allah Ta'ala. Panjangnya kita ada gambar lagu ni. Yuqallibu kaifa yasha. Nabi ayat katanya Allah Ta'ala nak paling nak balik hati manusia mengikut yang dia kehendak. Kita jangan duk gambar katanya hati manusia supaya benda tokoh apa tu dia duk pusing gimari. Bukan. Siapa pehe katanya Allah Ta'ala ada tangi seperti manusia? Kafe lalura. Ni tak kabar lah dia. Bukan macam tu. Sebab tu orang duk royak katanya, rana ni duk mengajar Allah Ta'ala ada tangan, ada mata, ada kaki, ada gapo. Patu tak ada takwil, tak ada tafsir, tak ada royak. Bukan arti kita tak tafsir, bukan kita tak royak. Tapi lebih baiknya serah kepada Allah Ta'ala sendiri. Sebab Nabi dan sahabat dia tak ada tanya walaupun sepatah pun. Patu nak buat macam mana nak beritahu, nak beritahu. Saya pergi katanya tak salah kalau sekiranya royak hurai wirti wipehe tapi jangan duduk tashbih duduk tajsim Allah Ta'ala seperti makhluk duduk gipehe katanya Tuhan ni supaya dengan manusia ada kaki ada tangan ada kepala ada hidung ada mata maka tak kenalah akidah kita ni ambil lah pergi molek-molek ha akidah nah hak orang duduk baloh atas dunia, Masya Allah, lagu tu, mung lagu ni, lagu tu, lagu ni. Nanti tengok sikit lagi, apabila kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak pergi kecek. Kita nak pergi royak. Hari itulah hari yang benar-benar yang Allah Ta'ala ciceng atau percom kepada kita benar hak sebenar. Apa boleh tengok Allah Ta'ala ni dalam syurga ni, pegangi ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala akan buka zat dia yang sebenar dalam syurga. Pas kita semua nak tengok Allah Ta'ala belakang. Nak tengok belakang Allah Ta'ala. Nak tengok zat. Sebab tu Nabi ayat katanya, bila Allah buka hijab, orang yang duduk dalam syurga, seolah-olah mati. Kejut. Boleh tengok zat Allah Ta'ala. Tubuh dia tua cing. Kalau kita kecek atas dunia, tua cing siang cing. Allah Ta'ala. Duk depan kita sikit lagi. Masya Allah. Itu dah. Allah Azza wa Jal. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.